Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya kawan-kawan. Kita main game lagi, game Ultraman Fighting Evolution Zero. Oke, kita pakai versus CPU. Jadi kita sekarang mau pakai Ultraman Zero. Ini dia ya, Ultraman Zero, sang anak kesayangan dari Mbah Sumburaya guys. Jadi dia kalau ada series pasti muncul guys. Ini Ultraman Blazer dia belum muncul ya. Dia belum dateng guys. Ada aja dia. Wih, ini dia Ultraman Z. Dia muridnya Ultraman Zero guys. Ultraman Z. Kita ajarin dia lagi. Kita kasih dia pelajaran dulu guys. Ultraman Z versus Ultraman Zero. Waduh. Waduh, ternyata sudah cukup kuat guys si Ultraman Z. Lumayan kuat kau Z, si bocah Z. Tendangan berputar, tadi nggak kenal lagi. Tendangan berputar, udah nggak kenal lagi. Oke, ini dia akhirnya bisa guys. Percobaan ketiga kita bisa mengeluarkan jurus berputar, tendangan berputar. Wih, ini dia. Pentungan bertubi-tubi, pentungan sakti zero ya, OP banget pentungan sakti zero. Si Z belum bisa guys, jurus ini Ultraman Z belum bisa. Jadi dia minta bantuan komandan Zofu ya, lemah banget si bocah ini, si bocah Z. Zeta mamam tuh, tuber sekali doang guys, tapi OP ya. Waduh, yang ini lebih ganas ya, lebih OP. Tendangan berputar, bagus. Di ditanduk ya. Punya tanduk juga, punya tadi tanduk zero, tanduk zero lagi. Waduh, mundur dulu bahaya mamam. Aduh, nggak kenal lagi. Waduh, hampir saja kita kenal api Zeta ya. Flash mantul, si Zeta juga belum bisa ini. Dia cuman bisanya gitu, si tinju api, dia baru bisa tinju api. Oke, ini dia kasih, dia bentokan kepala Zero guys. Oke, lagi digetok lagi si Zeta, dasar bocah tengi. Waduh, kurang ajar ini bocah tengah. Minta kita kasih dia bantingan zero. Mundur dulu, tendangan zero. Oke, kita kasih dia zero kick ya. Biar tahu dia, biar paham betapa lemahnya si Zeta ini. Sepertinya kamu masih perlu banyak belajar Zeta. Lemah banget ya si Zeta ya ternyata ya. Oke, zero. Sparing ya, sparing sama bapaknya Zero guys, Ultra Seven. Oke, sparing lagi lawan Ultra Seven. Oke, kita sparing di sini guys. Ini sparingnya di kota ya, nanti hancur kotanya lah. Waduh, si Zero ini gimana sih? Ini slash langsung, baru mulai langsung ngeluarin Zero slash. Mundur, enggak kena. Wow, tinju sakti zero memang OP banget guys. Bagus, banting bisa. Oke, bisa dibanting. Di Ultra Seven nya dibanting sama Ultraman Zero guys. Oke, dibanting lagi, bener-bener kasihan guys. Ultra Seven udah tua, dibanting-banting remuk guys. Si Ultra Seven. Ini gak kena lagi. Ini kita kena slager. Slagernya Ultra Seven memang OP guys. Tapi kita masih punya Slash Zero. Slash mantap. Tendangan berputar. Bah, gimana tuh tendangan. Zero, tendangan zero bertubi-tubi.
Biar akhirnya kita bisa ngisi seven lagi. Ini enggak kena. Banting aja lagi ya. Sepertinya kita harus ngebanting si seven sih. Oke, dibanting. Bagus, bagus, bagus. Bagus ini, enggak kena. Bagus, mundur. Langsung kita bisa kasih dia zero kick. Mamam tuh, zero kick. Oke, lanjut, lanjut. Ultraman Zero versus, ini dia musuhnya Zero ya. Ultraman Trigger. Trigger, Ultraman jahat Trigger juga kita kalahkan, harus kita kalahkan guys. Biar tidak merusak bumi guys, bahaya. Ultraman jahat Trigger, waduh kuat juga ternyata si Trigger ini guys. Oke, kita bisa ngegespok kepalanya si Trigger. Tore Gear. Ini gak kena lagi. Bisa ditangkis guys. Tendangannya zero. Wah ini masuk terus bagus bah. Ini dia getokan kepala. Tinggi zero memang OP guys. Oke kita tunggu bentar lagi habis. Aduh. Karena bahaya kan. Bahaya gitu. Mamam tinggi zero. Aduh gak masuk. Aduh gak kena lagi. Dia gak maju. Aduh. Kita buang-buang tenaga guys. Tenaganya habis. Tapi gak masuk itu slash. Oke. Mamam. Pukulan zero. Luar sekali doang. Tapi damage-nya gede juga lumayan. Lumayan. Luar di tendangan zero memang OP sekali guys. Bungkul sakti zero, bungkul sakti zero. Oke mundur dulu dikit. Kita kasih dia. Luar bagus. Oke bisa mamam tuh. Pentingan sakti uluru taman zero. Kenapa Trigger jadi lemah guys? Si Trigger kenapa lemah banget sekarang? Kenapa si Trigger jadi lemah begini? Waduh, sepertinya kalau mau harus insap ya Trigger biar jadi agak kuat dikit. Lemah banget. Oke, ditendang. Mamam nih, kita kasih dia tendangan super zero, zero kick. Super. Turu sudah si Trigger ya, lemah banget Ultraman jahat Trigger. Oke lanjut. Kita lawan si Ultraman jahat yang kedua ini Ultraman Belial Atrocious. Jadi Ultraman Belial tapi sudah dapat apa itu? Zeton juga kayaknya. Dapat kapsul Zeton ya. Ngeri banget sih. Ultraman Zero versus Belial Atrocious. Kita juga harus mengalahkan. Wow, dia baru mulai sudah minta bantuan spirit Ultraman Taro guys. Padahal dia jahat, kurang ngajar sih. Kena tepat di muka dong kosennya. Jadi kosennya cepet banget ya. Mamam gue kena zero. Aduh tendangan berputar lagi. Oke kita kena getok. Kuat juga ternyata si Belial ini guys, lebih kuat dari Tore Kiar barusan ya. Bahaya ini, bahaya kalau begini terus kita bisa kalah guys. Oke bisa. Waduh kuat juga sih. Tendangan berputar si Belial Atrocious ini ternyata cukup kuat guys. Kita juga harus berhati-hati guys. Mamam tuh kena juga tuh.
pentungan sakti Zero. Oke, sepertinya kita sudah bisa membalikkan keadaan. Kita lebih unggul sekarang, guys. Unggul dikit. Unggul dikit, darahnya unggul dikit, guys. Oke, mama, bantingannya damage-nya gede, guys. Damage-nya. Damage bantingan Zero, lihat nih. Gede banget, kan? Bahkan dari si ini pukulan luar widi, tapi damage-nya ya gede juga sih. Pukulan Zero bantingannya juga keren-keren semua, guys. Tendangannya widi juga keren ternyata. Oke, ini getokan kepalanya lumayan agak dikit sih. Lumayan gede juga ternyata, teman-teman. Oke, dibanting lagi, kasihan banget. Widih, tendangan Zero berputar-putar di udara. Oke, habis kau turun. Banting, bagus dibanting. Mamam, Zero kick. Belial Atrocious ternyata juga masih lebih lemah dari Zero, guys. Sudah berhasil kita kalahkan, jadi dia lemah juga ternyata. Kita coba lawan ya. Kalahkan juga si Belial yang ini, guys. Belial yang hitam. Belial kejahatan. Jadi kayak form keduanya ya. Form awalnya dia putih, guys. Putih sama merah doang. Jadi ini sudah menyerap elemen jahat. Jadinya ada merah sama hitam. Ultraman Belial, mamam tuh Belial Zero nih, bos. Senggol dong, mamam tuh Zero Slash. Wah, ini lemah, guys. Si Belial ini ternyata lemah juga, lebih kuat barusan ya Belial Atrocious ya. Oke, mamam. Aduh, nggak mau dibanting. Ini, wow, dia dapat bantuan Spirit Ultraman Embah, guys. Apakah dia sekarang jadi kuat? Tidak, dia lemah, guys. Belial yang ini lemah. Nggak kena. Mamam tuh ya. Waduh, kita kena uppercut. Slash, ini tangkis. Waduh, uppercutnya OP juga sih Belial ini. Apakah Belial ini ternyata kuat, guys? Kirain lemah ya, ternyata lumayan kuat juga dia. Iya kan, kita diajar barusan. Hampir aja kita kena tendangan. Mamam tuh getokan Zero. Waduh, diketok kepalanya Zero sampai puyeng. Waduh, di uppercut. Dia dikena dengkul sakti mamam tuh. Oke, kita harus menghajar dia. Waduh, dihajar kita sama Belial. Oke, tendangan Zero. Oke, kita kasih dia pentungan sakti Zero lagi ya. Oke, kena mamam deh. Apakah ini sudah habis? Belial habis sekarang? Ternyata belum, teman-teman. Pengik bener, ternyata belum habis si Belial ini ya. Lumayan tua juga Belial ternyata, teman-teman. Udah gak kena mamam tuh. Bagus. Udah gak kena. Pukulan, tendangan berputar. Waduh. Oke, kita kasih dia Zero kick. Bisa, ini Zero kick. Dur, habis sudah riwayatmu Belial jahat lemah. Oke, teman-teman, jadi Ultraman Zero sudah bisa ya ngalahin 3 monster jahat. Kok monster jahat? Ultraman jahat, guys, sama Ultraman Jet dan Ultra Seven juga. Oke, teman-teman, semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.